Setelah ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama pada Selasa 1 Agustus 2023 malam, kini pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang, resmi ditahan. Panji Gumilang ditahan di rumah tahanan atau rutan Bareskrim Polri selama 20 hari. Terhitung sejak Rabu 2 Agustus 2023 hingga Senin 21 Agustus 2023. Alasan penahanan Panji Gumilang tersebut diungkapkan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Juanda Niraharjo Puro. Di antaranya adalah karena Panji Gumilang memiliki ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Panji Gumilang juga dinilai tidak kooperatif dalam pemeriksaan. Juhandani juga mengatakan pihaknya khawatir Panji Gumilang akan menghilangkan barang bukti hingga mengulangi perbuatannya lagi. Pihak kepolisian, kata Juhandani, akan mendalami pemeriksaan terhadap Panji Gumilang terkait penistaan agama. Bahkan Juhandani juga menegaskan ia tidak akan segan melakukan pemaksaan dalam menyelesaikan pemberkasan. Kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi, diketahui akan mengajukan penangguhan penahanan. Alasannya lantaran berkaitan dengan kondisi kesehatan Panji Gumilang. Selain itu, Hendra juga mengaku pihaknya kemungkinan akan mengajukan pra-peradilan terkait kasus yang menimpa kliennya itu.